Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku dan kembali lagi di Agi Family Channel. Jangan bosan-bosan ya guys untuk lihat channel aku ngitungin uang. Dan semoga kalian juga ngambil yang sisi baik-baiknya aja ya guys. Di sini aku juga gak bermaksud untuk pamer atau riya dalam pembuatan video aku. Jadi semoga kalian bisa mengerti. Dan kali ini aku mau budgeting di minggu ketiga, karena kemarin kan kita udah ngitung sisa budget di minggu kedua. Jadi ini waktunya buat ngisi budgeting di minggu ketiga. Bukan kemarin sih guys, sebenarnya aku ini buat video satu hari tuh bisa 4 kayak gitu. Dan aku jadwalin setiap harinya. Aku tuh sebenarnya udah budgeting di awal-awal kayak gitu guys, cuman penayangannya tuh lambat. Karena aku satu hari tuh biasanya langsung full, langsung buat 4 video, 3 video kayak gitu. Jadi gak kemarin sih, ini kan tadi kan udah kita tata. Dan ini mungkin untuk penayangannya di minggu selanjutnya. Bukan di minggu selanjutnya, di hari selanjutnya. Gak sama dengan sisa budgeting ya guys. Jadi sisa budgeting tayang dulu, baru untuk budgeting minggu ketiga. Jadi ini sebenarnya aku budgeting tuh pas di tanggal akhir minggu. Jadi ada 7 hari kayak gitu aku udah mulai budgeting dan ngitung sisa uangnya. Paling enggak kalau telat tuh 1 hari untuk budgeting. Dan di sini aku juga udah buat evaluasi budget ketiga, tapi itu masih nanti karena ini masih tanggal berapa. Oke, kita langsung ngitung budget weekly ketiga. Ngisi cash staffing untuk budget weekly ketiga ya guys. Di sini budgetnya di minggu ketiga ini tetap sama 455.000 di setiap minggunya. Oke, pertama kali yang kita masukkan adalah sayuran. Sayuran di sini dapat 70.000 guys. Sayuran aku ambil uang sayuran gini ya guys, 70.000. Dan ini masih ada sisa budgeting, jadi kalau di total ada 50, 70, 75, 77, 79, 81, 83 untuk kos sayuran di minggu ketiga. Terus lauk pauk di sini untuk minggu ketiga ini dapat 70.000 ya guys. Jadi kita ambil 50 ribuan lagi dan 20, dan kita tambahkan sisa budgetnya. Kita hitung 50, 70, 72, 74, 76 untuk lauk pauk di minggu ketiga ini. Buah dapat 15.000 untuk minggu ketiga ini. Jadi aku ambil 5 ribuan dan 10.000. Kita total 10, 15, 20, 25, 30, 32, 34, 36 ribu untuk pos buah-buahan, 36 ribu untuk minggu ketiga ini. Terus beras di sini dapat 10 ribu, aku ambil uang 10 ribuan aja. Jadi kita hitung 20, 30, 40, 50, 55, 60, 62, 64 kan. Oke, kita tukar aja ya, 20, 30, 40, 50. Ini aja 20, 30, 40, 50, kita tukar. Jadi ada 64.000 untuk beras. Bumbu dapur di sini dapat 5.000. Kita hitung 5.000, 10, 15, 20, 25 untuk bumbu dapur. Ada 25 di minggu ketiga ini. Galon di sini dapat 10.000. Kita ambil 10.000 dan kita total 10, 20, 22, 24 untuk pos galon. LPG di sini nggak dapat, tapi di sini ada 20.000. Aku biarin. Kopi dan gula di sini dapat 5.000. Dan ini masih ada 2.000, jadi 7.000. Minyak di sini nggak dapat, 0 untuk saldonya. Bensin di sini 35.000.
kita ambil 10.000, 20 dan 5.000, 35.000. Dan ini masih ada saldo, jadi untuk uang bensin ada 10, 10, 20, 40, 45, 47 guys. Untuk pos bensin 47. Untuk pos bensin 47, biarin. Parkir di sini dapat 25. Jadi aku ambil 20 dan 5.000. Untuk parkir masih ada sisa, jadi kita tambahkan 20, 25, 30, 32, 34, 36, 38. Untuk pos parkir ada 38.000. Minggu ketiga ini ada 38.000. Lanjut ke mie instan, nggak dapat di sini, masih ada 20.000 ya guys. Mie instan 20.000 dan sabun pakaian dan lain-lain di sini dapat 20.000. Jadi aku ambil 20.000. Jadi sisanya ada 20.32 dan aku biarin. Lanjut ke sabun mandi pakaian di sini dapat 15.000. Aku ambil 10 dan 5.000. Dan di sini ada sisa, kita tambahkan. Jadi totalnya ada 10, 20, 25, 30, 32. Lanjut ke sampo conditioner, di sini nggak dapat ya guys. Tapi di sini ada uang 20 dan 30. 30.000 karena samponya juga masih banyak sih. Jadi masih belum belilah. Untuk snack di sini dapat 15.000. 15.000 kita campur dan kita tata dulu dan kita hitung 10, 20, 40, 45, 47, 49 untuk snack. Lanjut ke minuman susu, di sini dapat 20.000. Dan ini masih ada minuman dan susu masih ada 2.000 dan dapat 20.000. Jadi ada 22.000 untuk minuman dan susu. Perawatan kewanitaan dapat 5.000. Dapat 5.000. Jadi totalnya waktunya beli nih guys aku. 20, 25, 30, 32 dan 34 untuk perawatan kewanitaan. Lanjut ke body care dapat 5.000. Body care 5.000 ya guys. Jadi totalnya 5.000, 25, 45 untuk body care. Obat serangga nggak dapat di sini, ada uang berapa ini? Obat serangga 20, 30, 32, 34 obat serangga. Untuk pengharum ruangan di sini dapat 10.000. Pengharum ruangan dapat 10.000. Dan ini totalnya 20, 30, 40 45, 50, 52, 54, 56, 58 untuk pengharum ruangan di sini aku bakalan tukar 20, 30, 40, 50. Aku tukar dulu ya guys, 50.000 untuk pengharum ruangan ada 50, 2, 4, 6, 8 untuk pengharum ruangan. Pengharum ruangan kemarin sih aku beli Stella yang gantung gitu guys, tapi kok cepet habis ya kalau Stella gantung tuh. Terus lanjut ke jajan di sini dapat 50.000. Oke, 50.000. Minggu ketiga dan biaya lainnya dapat 30.000. Kita ambil 20 dan 10 untuk ngisi dompet ya, lainnya di sini 30.000. Habis gitu ke dompet warna kuning, di sini ada emas dan lain-lain di sini. Untuk emas di sini dapat 5.000 guys. Jadi totalnya ada 5.000, 10, 15, 20, 40. Ada 40.000. Di sini aku bakalan tuker dengan 10 ribuan ya guys. Ini 5.000, 10, 15, 20 aku tuker.
20.040 ya guys, untuk emas 40.000. Terus habis emas ada stationery, di sini dapat 5.000 juga. Jadi totalnya ada 5.000, 10.000, 15.000, 25.000, 27.000, 29.000 untuk stationery. Dan di sini aku bakal tuker lagi 5.000-an. Ada 29.000 untuk stationery di minggu ke 3 ini. Habis ke stationery, di sini ada pajak motor, guys. Pajak motor dapatnya 5.000. Dapat 5.000 dan pajak motor di sini ada saldo. Jadi kita tambahin dulu ya, guys. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, dan 40.000. Alhamdulillah. Lanjut ke YouTube, di sini dapat 5.000. Dan kita tambahin totalnya 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 untuk post YouTube. Hangout di sini dapat 5.000. Kita tambahin dulu. Jadi totalnya ada 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50.000. Benar kan? 10, 20, 30, 40, 50. Oke, hangout ada 50.000. Lanjut ke eating out. Eating out di sini dapat 5.000 juga. Jadi kalau di total ada 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45. 10, 20, 30, 45 untuk eating out 45. Terus lanjut ke belanja online, di sini juga dapat 5.000 guys. Jadi totalnya ada 5.000, 10, 15, 20, 25, 30 dan 35 untuk belanja online. Birthday di sini dapat 5.000 juga. Kita hitung 5.000, 10, 15, 20, dan 25.000 untuk birthday di minggu ketiga ini. Dan sisa uang ini ya habis, di cash drive-nya juga udah habis. Sisa uang gak dapet, dan sisa uang di sini ada 20. 1, 2, 3, 4, 5, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 40, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 49.000. Udah, ya, selesai deh untuk cash saving minggu ketiga ini guys, sudah selesai. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.